Bagaimana cara berkomunikasi dengan kolpu? Ya harus tahu dulu namanya, Pak. Nama diri kita, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, kenal Allah. Kolbu itu dia dapat sinyalnya dua. Satu ke akal. Si akal dipengaruhi oleh pendengaran, pandangan. Lalu baru dia berpikir. Itu kemudian akan mempengaruhi akal juga. Jadi kalau gak penting-penting aman, baca yang di grup, gak usah dibaca lah Pak, kerajinan baca. Mending baca Quran. Ya. Lalu gimana caranya? Tenangkan kolbunya dengan zikrullah, maka kolbu akan menunjuki jalan. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah kolbu jadi tenang. Kalau belum ketemu guru yang bisa menghantarkan kita untuk mengenal diri kita sebenarnya, cukup cari dulu guru yang bisa menghantarkan kita bagaimana menyebut nama Allah dalam kolbu. Disebut dengan talqinul zikr. Ya, cari guru yang bisa mentalkin, ya, banyak masyayikh bisa. Ya, dicari dulu lah. Saya dan dulu kan lama juga nyarinya. Ya. Sampai kemudian kita dapat bermacam-macam. Di sini terdapat getarannya, di sini tidak. Setelah kolbu itu terbiasa zikrullah, akhirnya dia tenang. Kalau kita tenang, baru kita bisa mendengarkan dia lagi berisyarat apa. Pernah ngeliat ada orang marah? Pernah? Jangan-jangan kita marah tiap hari. Kalau kita lagi marah, orang apa ngomong apa, kita denger gak? Gak hiraukan. Atau kita lagi apa namanya, cemas nih, kusak-kusuk, bisa gak kemudian jangan kumpul, nah ini jangan, gak tenang. Ya, handphone ketinggalan, padahal di sakunya. Kacamata nggak tahu di mana nih, padahal udah kacamataku, ya itu sering terjadi, ya sering terjadi. Jadi tenangkan kolbunya dengan zikrullah. Zikir di kolbu itu khusus asmaul husna tanpa menyebut kata-kata yang lain, misalnya rahman ya rahman ya rahman, itu aja. Allah, Allah, itu aja. Tapi itu ada tekniknya, ya, supaya kolbu ini bisa menyerap nama ini. Itu yang pertama ya. Jadi zikir kolbu kan, dan nanti berbicara apa. Terus yang kedua tadi tentang ada nggak contoh langsung dari Rasulullah beliau mempunyai kebijakan politik. Yang pertama saya kasih tahu. Di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu politiknya di pola Makkah belum ngalah. Bahkan di pola Madinah beliau maju mundur, maju mundur. Bahkan di tahun ke-6 masih ngalah ketika perang Hudaybiyah. Bukan perang ya, perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian itu kan dibuat ketika Nabi hendak mau masuk kota Makkah, dihalangi. Berarti belum mundur juga sejenak. Jadi kebijakan politik Nabi itu sering ngalah untuk menang. Sering ngalah untuk menang. Apalagi Nabi SAW awal-awal, karena Madinah itu kota kecil, kota Yathrib, Nabi yang bikin. Karena ketika Nabi masuk kota Madinah, banyak rombongan imigran pindah. Jadilah Madinah kota yang hidup. Jadi hidup kota Madinah. Tadi disebut kota Pak Yasrib gitu. Yasrib itu nama orang. Ya kampung desa lah, desa Yasrib. Lama-lama jadi kota besar, maka disebutlah Al-Madinah, kota besar An-Nabawiyah yang sudah diwarnai, dihidupkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara Nabi menghidupkan kota itu. Ini contoh, Nabi mau bikin masjid. Pakai tengkar gak Nabi bikin masjid? Tengkar dulu baru bikin masjid ya. Ya, di sono gak kunut, ini kunut. Nah, gitu. Atau
pengajian kita nggak diizinin di sana. Itu di beberapa masjid cuma masalah kunun pak, itu buat masjid baru. Sekarang udah beda lagi nih, udah beda lagi, masjidnya hilang. Bangunannya masih ada, masjidnya udah hilang. Paham maksudnya ya? Nabi itu ketika jalan masuk kota Madinah itu tangannya dipegang, dicium tangan semua orang yang lewat ya. Tangan Nabi dipegang ya, selama mereka masih bisa megang tangan Nabi. Tapi Nabi berombongan ya, terus kata semua kaum, semua suku, wahai Rasulullah, bangunlah masjid, bangunlah rumah di komplek kami, di klan kami, di suku kami, di sini banyak tanah kosong. Nabi mengatakan, da'ahu, biarkan ontaku, fa'innaha ma'amura, dia sedang diperintah oleh Allah. Terus sampailah di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi kemudian kaget, si onta ternyata berhenti di sana, lalu duduk di sana. Ia buruk, duduk. Maka kemudian Nabi mengatakan kepada keluarga Abu Ayyub, wahai keluarga Abu Ayyub Al-Ansari, sabinuni ha'itukum, berapa harga tanah kalian? Tahu gak bapak, tanahnya tanah apa? Tanah kuburan. Itu tanah kuburan yang dijadiin masjid. Kuburan orang-orang musyrik di situ. Jadi Nabi cari tanah yang udah gak bakal dijual orang, yang orang udah gak perhatiin, dan tidak ada yang berbangga dengan tanah itu. Abu Ayyub tinggal di depan itu, di depan tanah kuburan. Orang gak ngira Abu Ayyub bakal diperhatikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata di dalam batinnya dia berdoa, ya Allah, kami gak punya apa-apa, tanah ini semoga bisa menjadi tempatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jeritan hatinya, munajat kalbunya didengar oleh Allah Sami'un Alim. Ya, berarti Nabi pendirian politiknya, keputusan hal terkecil pun itu pakai wahyu. Kita kan gak dapat wahyu pak, ada yang dapat wahyu, kecuali anaknya namanya Wahyu. Nabi kasih kisi-kisi, falisalli rakatain, berwudu yang bagus, sholat dua rakaat, disebut sholat istikharah atau sholat hajat. Maka kita menyarankan kepada pemimpin-pemimpin di setiap masa, dimanapun dia, walaupun dia cuma memimpin keluarga sampai memimpin negara, sholat istikharahlah setiap hari untuk semua urusan kita atau sholat. Nabi SAW pernah membangun MOU politik dengan orang-orang Yahudi, tapi mereka berkhianat, membocorkan strategi Nabi. Andainya Yahudi tidak mengkhianati Rasulullah, mungkin sampai saat ini kita dibolehkan membuat MOU dengan mereka. Tapi di Nawaqidul Islam ya, di syarah-syarah Nawaqidul Islam yang Muhammad Wahab, disyarah oleh ulama-ulama belakangan, ulama pengikut dia, siapa yang bekerja sama dengan orang-orang musyrik maka kufur. Ini ditolak oleh para ulama. Kenapa? Yang kerja sama Amerika siapa? Saudi kan? Maka fatwa itu ditentang oleh ulama-ulama mereka sendiri. Yang kerjasama, yang buka kerjasama hubungan bilateral dengan Israel siapa? Saudi pak. Berani ulama Saudi ngeluarin fatwa, masuk penjara dia. Mau bilang kepada antum, hati-hati ngambil fatwa dari Saudi, karena fatwanya sudah bias, terutama fatwa bidang politik, bidang-bidang muamalah, mulai tadi bab demokrasi sampai ke bab kebijakan-kebijakan. Mana ada sekarang kita dengar ulama Saudi sudah mengeluarkan fatwa haram bangun hubungan bilateral dengan Israel? Enggak ada, malah dia bilang boleh. Benar enggak? Imam Masjidil Haram loh, salafi loh dia pak, tapi kayaknya banyak juga salafi mengeluarkan dia. Berarti dia salafinya sudah beda, salafi Masjidil Haram udah beda lagi dengan salafi masjid sini ya. Ada di sini salafi pak?
Ya, tanya tuh, itu Imam MT gimana tuh ya? Baik, kira-kira itu sudah jam 6 kurang 10 ya.